Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Dan malam ini kita masih lanjutkan kajian kita membahas tafsir singkat dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illal fasikun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu farikum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun minal ladhina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu wahai Muhammad, maksudnya Al-Quran, dan tidaklah ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka, orang-orang Yahudi itu, mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberikan kitab Taurat itu melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggungnya seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi mengingkarinya. Maka di sini Allah mengatakan, dan sungguh walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinah, dan sungguh kami turunkan kepada wahai Muhammad bukti-bukti yang nyata. Artinya ayat-ayat yang jelas bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi. Allah tampakkan dengan berbagai macam mukjizat yang diketahui oleh manusia. Dan orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang nabi. Contoh, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak orang-orang Yahudi yang menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah betul dia nabi ataukah bukan nabi. Salah satu ujiannya adalah terkadang diberikan soalan-soalan yang soalan-soalan itu tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang nabi. Dan semua soalan itu mampu dijawab dengan benar. Artinya bahwa itu sebuah bukti bahwa Rasul seorang nabi. Makanya kalau seandainya dari kalangan orang Yahudi itu jujur
mengakui kebenaran kitab mereka yang menghabar gembirakan akan kedatangan Rasul terakhir, seperti contohnya Abdullah ibn Salam radhiyallahu an, masuk Islam. Padahal Abdullah ibn Salam itu pendeta besarnya Yahudi Madinah, dijadikan rujukan. Tapi karena dia menerima kebenaran, dia datang kepada Nabi SAW dan masuk Islam. Sampai-sampai ketika Abdullah ibn Salam, tokoh besar Yahudi, masuk Islam, Nabi senang. Kemudian ingin menguji kaumnya. Tapi Abdullah ibn Salam sudah memperingatkan Rasul percuma. Karena orang Yahudi itu kaumun buhtun. Mereka adalah kaum para pengkhianat. Tapi Nabi SAW ingin menguji betul-betul. Dikumpulkanlah kaumnya Abdullah ibn Salam itu. Kemudian Rasul memerintahkan Abdullah ibn Salam untuk jangan menampakkan dulu, suruh sembunyi. Kemudian Rasul bertanya kepada kaumnya, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah ibn Salam? Semua kaumnya memuji Abdullah ibn Salam. Oh, dia adalah anak yang baik dari bapak yang baik. Dia adalah anak yang mulia dari bapak yang mulia. Semua pujian deras mengalir kepada Abdullah ibn Salam. Ketika itu Nabi SAW memanggil Abdullah ibn Salam. Keluar engkau hai Abdullah ibn Salam. Akhirnya Abdullah ibn Salam pun keluar. Kemudian mengucapkan syahadat di hadapan Rasul dan di hadapan kaumnya. Tiba-tiba serentak kaumnya mengatakan, oh Abdullah ibn Salam, orang jelek di antara kami, anak dari orang jelek di antara kami. Lihat. Awalnya memuji, tapi gara-gara masuk Islam dicela. Diangkat ke langit kemudian dijatuhkan. Begitu orang-orang Yahudi. Makanya ada seorang tokoh Yahudi namanya Huyai ibn Akhtab. Ketika mendengar Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dia bersama saudaranya namanya Yasir. Pagi-pagi buta dia, ingin melihat Rasul dan mengintip dari jauh, yang kebetulan Rasul baru sampai di Kubah. Diintip betul-betul sama Huyai ibn Akhtab dan Yasir itu. Betulkah dia Nabi? Apakah dia hanya sekedar omong kosong saja dia Nabi? Diintip dari pagi sampai sore. Kemudian diperhatikan ciri-cirinya dengan apa yang mereka ketahui dari apa yang sudah mereka baca dalam kitab Taurat mereka. Rupanya apa yang mereka lihat persis seperti apa yang mereka baca. Keduanya pun pulang lunglai, sehingga Huyai ibn Akhtab kemudian berbisik dengan Yasir. Kata Yasir, ahuwa, apakah memang dia itu seorang Nabi yang selama ini kita tunggu? Kata Yasir kepada Huyai ibn Akhtab. Kata Huyai ibn Akhtab, ya, memang dia seorang Nabi yang kita tunggu-tunggu. Ciri-cirinya sudah jelas. Kata Yasir, apakah kita harus mengikuti dia? Huyai ibn Akhtab mengatakan, tidak, saya akan menjadi musuhnya selama hayat di kandung badan. Sudah tahu dia Nabi, malah bersumpah pula ingin jadi musuhnya. Begitulah orang-orang Yahudi. Makanya ketika Nabi SAW selama tinggal di kota Madinah, banyak pelanggaran-pelanggaran perjanjian orang-orang Yahudi yang sudah disepakati. Karena mereka kaumun buhtun, kaum yang suka berkhianat. Makanya Allah mengatakan, wama yakfuru biha illal fasikun. Dan tidaklah seseorang itu mengingkari tentang kerasulan dan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal fasikun. Fasikun di sini artikan kafir, kecuali mereka kafir. Mengingkari Rasul sama dengan jatuh kepada kekufuran. Makanya Nabi SAW mengatakan, tidak boleh ada satupun Yahudi ataupun Nasrani yang mendengar kedatanganku kemudian tidak beriman denganku,
kecuali dia akan termasuk penduduk azab jahannam. Artinya tidak mau tidak mereka harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sudah menjadi kesepakatan para nabi. Jadi setiap para nabi dari zaman ke zaman, sejak zaman Nuh alaihi salatu wasalam sampai kepada Isa bin Maryam, nabi Bani Israel terakhir, itu diikat perjanjian oleh Allah. Apa perjanjiannya? Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 81, ini perjanjian Allah dengan seluruh para nabi. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minanna bi wa la tansuranna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minash shahidin. Ini perjanjian Allah dengan para nabi. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepada rasul tersebut, sungguh-sungguh menolong rasul tersebut. Maka Allah berfirman, apakah kalian setuju? Maka seluruh para nabi itu mengatakan, kami setuju. Maka Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kalian. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengikat perjanjian kepada seluruh para nabi sejak Nuh sampai Nabi Isa. Kalau rasul itu datang, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datang membenarkan apapun yang kalian bawa, apa kata Allah? La tu'minan nabi wa la tansuranna. Kalian wajib beriman kepada rasul tersebut dan wajib menolongnya. Ini para nabi. Ya. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, wallazi nafsi biyadi lau asbaha fikum Musa thumma taba'tumuhu wa taraktumuni la dhalaltum. Kata Rasul, andai kata Musa hidup di zamanku, aku hidup, Musa pula dibangkitkan dan dia hidup di zamanku, kemudian kalian ikut Musa dan meninggalkan aku, sesat kalian. Rasul mengatakan, apabila Musa hidup di zamanku, kalian ikut Musa dan meninggalkan aku, sesat kalian. Artinya siapapun nabi yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, maka dia bukan lagi seorang nabi. Dia harus mengikut syariat nabi. Makanya Isa ketika diturunkan di akhir zaman, dia tidak mendakwahkan Nasrani. Justru yang didakwahkan adalah Islam. Bahkan solat di belakang Imam Mahdi, berperang bersama kaum muslimin, berhukum dengan keadilan hukum Islam, dan memaksa ahli kitab untuk masuk Islam atau mati, tidak ada jizyah. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, maka kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mereka mengingkari perjanjian yang sebenarnya perjanjian itu juga terikat dengan nabi-nabi mereka. Kemudian Allah mengatakan, awa kullama ahadu ahdan nabadahu farikum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kalian mengikat perjanjian sekelompok kalian melanggarnya sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman? Al-Imam Atha' rahimahullahu taala, seorang ahli tafsir, mengatakan yang dimaksud perjanjian di sini adalah perjanjian yang pernah diikat orang-orang Yahudi dengan kaum muslimin pada Piagam Madinah. Ingat, ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang yang beriman itu yang pertama dengan Rasul siapa? Orang Khazraj dan Aus, orang musyrik. Logikanya ikhwan, orang-orang Yahudi Madinah itu
mereka lebih paham tentang kelahiran Nabi, kemunculan Nabi dan dakwah Nabi. Mereka lebih paham dibandingkan orang-orang Khazraj dan Aus dari kalangan orang-orang musyrik Madinah. Artinya harusnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, yang pertama kali beriman itu orang-orang Yahudi harusnya. Karena maklumat kenabian itu ada di tangan orang-orang Yahudi. Bahkan apabila mereka perang nih melawan orang-orang Khazraj dan Aus, orang-orang musyrik Madinah sebelum menjadi Ansar, kalau mereka kalah, mereka selalu sesumbar dan mengatakan, awas saja kalian, kalau Nabi kami muncul dan kami dipimpin Nabi kami, kulibas kalian. Itu sesumbarnya orang Yahudi. Sehingga ini pula menjadi maklumat orang-orang Ansar ketika masih musyrik dari kalangan Khazraj dan Aus, bahwa kenapa orang-orang Yahudi jauh-jauh dari Yerusalem sampai hijrah kemudian tinggal di Yathrib yang secara ekonomi itu tidak ada nilainya. Rupanya setelah diketahui orang-orang Ansar sebelum masuk Islam bahwa disitulah tempat hijrahnya Nabi. Makanya ketika para pembesar Khazraj, sebagian mereka umrah ala jahiliyah di atas kesyirikan mereka ke Mekah, mereka mendengar di Mekah ada seorang Nabi, ngaku orang jadi Nabi. Kemudian mereka cocokkan dengan apa yang dikatakan orang-orang Yahudi Madinah. Makanya mereka kemudian mengatakan, apakah ini yang dimaksudkan orang-orang Yahudi Nabi akhir zaman itu? Kemudian mereka mengatakan, sebelum orang-orang Yahudi tahu bahwa Nabinya ada di Mekah, mari kita beriman duluan sebelum mereka. Makanya orang-orang Khazraj dan Aus masuk Islam duluan, yang kemudian disebut Ansar. Tapi orang-orang Yahudi justru tidak ada yang beriman kecuali hanya bisa dihitung dengan jari, tak banyak. Makanya kemudian setelah Rasul hijrah itu kan di situ dibuat perjanjian, karena Rasul sudah mengislamkan dua kabilah besar, artinya secara jumlah kaum muslimin sudah banyak, bahkan boleh dikata mayoritas. Makanya kemudian di situ dibuatlah perjanjian untuk saling melindungi. Nabi di permulaan dakwahnya tidak memaksa orang-orang Yahudi masuk ke dalam Islam, karena la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga Nabi SAW berusaha untuk menggandeng tangan dengan mereka. Maka dibuatlah bulir-bulir kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Salah satunya adalah untuk sepakat melindungi penduduk Madinah dari serangan luar. Tapi apa yang terjadi? Ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, Rasul kan dikepung tuh oleh berbagai macam kabilah. Rupanya berkhianatlah kabilah Bani Quraidah. Orang Yahudi berkhianat. Malah kemudian pro kepada orang-orang musyrik Mekah. Keluar. Harusnya kan membela Nabi, sama-sama tinggal di kota, malah keluar tidak membela Nabi. Malah bergabung pula dengan orang-orang musyrik Mekah. Makanya ketika Nabi SAW betul-betul memenangkan perang ini, Allah perintahkan Rasul untuk menyerbu Bani Quraidah. Kenapa? Karena sudah berkhianat. Harusnya mereka membantu, malah mereka kemudian keluar dan membantu orang-orang musyrik. Rupanya perang itu pula dimenangkan Nabi. Yang prediksi orang Yahudi Rasul akan kalah, rupanya menang. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, karena ada wahyu turun, idhabu ila Bani Quraidata fala tusallianna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Berangkat kalian, serbu Bani Quraidah, jangan solat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah, karena mereka sudah berkhianat. Begitulah orang-orang Yahudi suka berkhianat. Makanya di sini Allah mengatakan, kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, kelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, walamma ja'ahum rasulun min indillah. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah orang Yahudi setelah hijrahnya Rasul kepada Madinah, min indillahi musaddiqul lima ma'am,
Padahal ajaran yang dibawa Rasul itu membenarkan ajaran-ajaran Injil, ajaran-ajaran Taurat dan begitu seterusnya. Membenarkan ajaran-ajaran itu. Adapun perbedaan Injil dengan Taurat, kalau Injil itu hukum asal, kalau Taurat itu penyempurna Injil. Makanya ada istilah perjanjian lama maksudnya Injil, perjanjian baru maksudnya Taurat, perjanjian baru disebut Injil. Jadi perjanjian baru itu menyempurnakan perjanjian lama Taurat. Tapi mereka berhukum dengan hukum Taurat. Makanya orang-orang Nasrani itu memakai dua hukum, Injil dan Taurat. Tapi orang Yahudi tidak mau Injil. Orang Yahudi itu maunya Taurat saja. Karena mereka tidak mengakui kerasulan Isa. Mereka menuduh Isa itu anak zina dan ibunya wanita pezina. Sampai sekarang orang Yahudi tidak mengakui orang-orang Nasrani. Sebab itulah orang Nasrani mengkafirkan orang Yahudi. Makanya umumnya kalau di gereja-gereja ada tuh kitab Taurat dan Injil, itu maksudnya perjanjian lama dan baru kan. Tapi kalau di sinagog tempat ibadahnya Yahudi tidak ada kecuali Taurat saja. Mereka tidak mengakui Injil. Tapi Al-Quran tetap mengakui Injil, tetap mengakui Taurat, tetap mengakui Zabur, tetap mengakui kerasulan Isa, Daud dan juga Musa. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan para utusan. Nabadha fariqum min alladhina utul kitaba kitaballah wa ra'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Maka mereka pun sebagian dari orang-orang Yahudi itu yang diberikan kitab Taurat malah melempar kitab-kitab Allah ke belakang punggung mereka seakan-akan mereka pura-pura bodoh tidak tahu. Jadi ketika datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dicampakkan Tauratnya seolah-olah mereka tidak pakai lagi. Pertanyaannya, kalau sudah dilempar kitab Allah, sudah dihilangkan kitab Allah dari punggung-punggung mereka, beralih ke mana coba? Kalau mereka tidak mengacu kepada kitab Allah, lalu beralih kepada kitab yang mana? Ketika orang-orang Yahudi melempar kitab-kitab Allah, Taurat-Taurat mereka dan tidak dipakai lagi, akhirnya mereka pun mengganti kitab mereka dengan kitab-kitab sihir. Mereka tidak yakin dengan Taurat, beralih kepada kitab sihir. Makanya ayat selanjutnya Allah katakan wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Yahudi justru mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Disinilah masuk pada kisah yang disebut dengan Harut dan Marut. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bicara tentang Harut dan Marut, maka bicara tentang dunia sihir, bicara tentang kerajaan Sulaiman, bicara tentang liku-liku perjalanan sihir dari zaman ke zaman dan sejarahnya, inilah tidak lepas daripada kisah Harut dan Marut ini. Siapa Harut dan Marut ini? Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika orang-orang Yahudi Madinah itu mendengar bahwa Nabi SAW memuji-muji Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dan dia adalah seorang nabi, maka orang Yahudi tidak mengakui, bahkan mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, lihat Muhammad menyangka Sulaiman itu seorang nabi. Padahal Ibnu Dawud itu adalah sahir, anak Nabi Dawud, maksudnya Sulaiman itu adalah tukang sihir. Jadi orang Yahudi menganggap Sulaiman itu bukan nabi tapi tukang sihir. Alasannya apa? Karena tidak mungkinlah dia seorang nabi. Masa dia bisa menundukkan jin, bisa menundukkan awan, bisa menundukkan angin, bisa menundukkan segala macam binatang dari yang liar
bahkan sampai yang buas semua ditundukkannya, yang terbang atau yang melata di bumi semua ditundukkannya, yang nampak atau yang gaib semua ditundukkannya. Kalau bukan sihir apa namanya? Makanya orang Yahudi sampai sekarang menganggap Sulaiman tukang sihir. Tapi kita kaum muslimin, kita katakan Sulaiman bukan tukang sihir. Sulaiman itu Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah putra Daud, nabi dari nabi-nabi Bani Israel yang Allah berikan kekuasaan melebihi nabi-nabi yang lainnya. Di zaman Nabi Allah, sebelum Nabi Allah Sulaiman, jin-jin itu biasa naik ke langit. Untuk apa? Untuk mencuri dengar. Mencuri dengar dari siapa? Dari obrolan para malaikat. Jadi di atas awan itu, jin-jin itu punya pos-pos. Untuk apa pos-pos di atas awan itu? Dari pos-pos inilah kemudian jin akan saling bertumpu seperti orang memanjat pinang, panjat pinang sampai ke langit pertama. Nanti jin yang paling atas yang dekat langit pertama itu, maka akan menguping apa yang sedang dibicarakan para malaikat di langit pertama itu. Karena setiap hari itu, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fi kulli yaumin huwa fi sya'an, Allah itu setiap hari sibuk. Sibuk apa? Mentakdirkan hamba-hambanya. Dalam satu hari ini ada yang mati, ada yang hidup, ada yang miskin, ada yang kaya, ya, ada yang sukses, ada yang gulung tikar, ada yang macam-macam. Setiap hari itu kan kondisi peristiwa alam itu berubah terus. Ada musibah di sana, ada kesuburan di sini, dan macam-macam. Artinya setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan para malaikat untuk ditugaskan melaksanakan tugas-tugasnya untuk melakukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Lah biasanya yang diutus itu adalah Jibril. Nanti Jibril akan ngomong ke malaikat-malaikat yang ada di langit pertama yang bertugas di bumi untuk melakukan ini dan itu. Lah obrolan Jibril dengan para malaikat di langit pertama inilah, inilah yang dikuping oleh si jin yang paling atas. Setiap jin itu dapat satu kalimat tuh yang paling atas, maka akan disampaikan ke jin yang keduanya. Jin yang keduanya disampaikan lagi ke jin yang ketiganya. Karena kan kayak panjat pinang masalahnya kan, jinnya itu sampai kepada jin yang di pos di awan itu, di atas awan itu. Itu pun sudah dicampur adukkan satu kalimat yang didapat oleh jin yang paling atas setelah sampai kepada jin yang paling di bawah itu menjadi satu kalimat, menjadi 100 kalimat. Artinya satu yang benar 99 dusta. Lah kemudian jin yang paling bawah yang di atas awan di pos itulah akhirnya turun ke bumi. Mencari siapa? Mencari para dukun, paranormal untuk dijual. Mau enggak nih? Saya dapat berita dari langit. Kata para dukun, wani piro. Nanti kan transaksi itu di situ. Ya. Transaksinya bukan dengan uang, tapi dengan kekufuran. Ya. Akhirnya kemudian tersebarlah dunia perdukunan di zaman itu. Di zaman sebelum Nabi Sulaiman itu, perdukunan itu di mana-mana. Dunia-dunia sihir itu di mana-mana, dunia paranormal di mana-mana, dunia bomo macam-macam lah istilahnya di mana-mana. Ketika bumi penuh dengan kesyirikan perdukunan, disinilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam untuk memberantas kesyirikan perdukunan itu. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena dia adalah putra Daud, artinya dia seorang raja plus juga seorang nabi. Makanya dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dia mudah menerapkan hukum-hukum kepada para dukun yang bermasalah. Dan dengan nabinya dia bisa berdakwah kepada manusia bahwa perkara tersebut tidak dibolehkan. Lah Nabi Sulaiman itu punya menteri namanya Asif ibn Barkhiyah. Menterinya Sulaiman itu ada orang soleh namanya Asif ibn Barkhiyah, yang dalam cerita
dialah yang memindahkan kerajaan Ratu Balkis dari Yaman ke Palestin sebelum Sulaiman mengedipkan matanya. Karena awalnya Jin Ifrit mengatakan, saya wahai Sulaiman, saya akan pindahkan tu istana Balkis dari Yaman ke Palestin sebelum engkau berdiri dari tempat duduk. Maka berkatalah orang soleh, maksudnya siapa? Asib ibn Barkhiyah. Ini orang kepercayaan Sulaiman, orang soleh. Dia mengatakan, kalau aku sebelum berkedip tu matamu Sulaiman, maka istana sudah pindah dari Yaman ke Palestin. Betul, belum berkedip sudah pindah. Kalau kita enggak kedip-kedip pun enggak pindah-pindah. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian Sulaiman mengutus Asib ibn Barkhiyah membawa pasukan untuk memberantas dunia perdukunan, dunia sihir, dunia paranormal, dunia bomo, semua diberantas. Kemudian semua buku-buku sihir dan peralatan-peralatan sihir disita oleh Asib ibn Barkhiyah. Bahkan diancam, siapapun yang melakukan praktik perdukunan, nyawa taruhannya, mati dia. Sehingga tidak ada satupun dukun yang berani di zaman Nabi Sulaiman. Dilumpuhkan betul-betul, dilemahkan betul-betul, karena semua buku-buku sihirnya disita. Lah kemudian oleh Asib ibn Barkhiyah diserahkan kepada Nabiullah Sulaiman. Oleh Nabiullah Sulaiman kemudian diletakkan di satu kotak besar buku-buku sihir itu, kemudian diletakkan di bawah singgasananya. Kemudian Sulaiman sesumbar di hadapan rakyatnya, siapapun yang mengambil kotak sihir ini dan dia dari kalangan jin, kupastikan terbakar. Kalau dia dari kalangan manusia, kubunuh dia seketika. Maka sejak Nabiullah Sulaiman menjadi raja, menjadi nabi, maka tidak ada satupun yang berani mendekati kotak itu. Dan tukang-tukang sihir langsung lumpuh, tidak ada lagi praktek sihir karena takut ditangkap, dibunuh. Bersih di zaman itu, tidak ada tukang sihir. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Sulaiman pun meninggal dunia. Nabi Allah Sulaiman itu punya pasukan dari kalangan jin yang tugasnya terkadang membuat berbagai macam bangunan-bangunan besar seperti istana dan yang lainnya. Terkadang Nabi Allah Sulaiman mengawasi mereka dari pagi sampai sore. Karena jin ini kan takut mereka beramal kepada Sulaiman, bukan karena suka, tidak, karena takut kepada Sulaiman, makanya mereka bekerja. Jadi suatu pagi Sulaiman itu sedang duduk di singgasananya seperti ini, memperhatikan jin-jin itu. Rupanya Allah takdirkan, Allah cabut nyawa Sulaiman ketika sedang berada di singgasananya. Ya, sedang duduk begini, disangkanya oleh jin-jin itu istirahat. Maka jin masih bekerja terus karena takut dengan Sulaiman. Padahal Sulaiman sudah mati itu. Ya. Lah ketika kemudian singgasananya digerogoti, dia kan pakai tongkat tuh, sambil duduk, kemudian pegang tongkat begini. Kemudian ketika itu tongkatnya digerogoti rayap. Akhirnya makin rapuh, makin rapuh, makin rapuh tongkatnya. Kemudian tongkatnya pecah, jatuh, Sulaiman pun terguling. Kata jin yang bekerja selama ini, coba kalau kami tahu Sulaiman itu sudah mati sejak dulu, ngapainlah kita capek-capek bekerja, katanya. Dari sini menunjukkan bahwa jin tidak tahu yang gaib. Kalau jin tahu yang gaib, ngapain ngomong begitu? Ya. Lah setelah Sulaiman meninggal dunia, kemudian juga orang-orang yang ahli tauhid di generasi Sulaiman juga sudah tidak ada. Masuk ke generasi kedua yang sudah mulai rapuh tauhidnya. Kemudian iblis pun datang kepada manusia, menjelma manusia. Kemudian menunjukkan kepada manusia tentang peti yang ada di bawah singgasana itu, buku sihir itu. Masalahnya kenapa iblis tidak bisa mengambil dan jin-jin tidak bisa mengambil? Karena Sulaiman pernah mengatakan, kalau yang mengambil dari kalangan jin, kupastikan terbakar.
Makanya tidak ada satupun jin, bahkan iblis sekalipun mendekati kotak itu, karena takut terbakar masalahnya kan. Akhirnya mereka mencari orang supaya mampu mengambil buku itu. Ketemulah dua manusia yang namanya Harut dan Marut. Walaupun menjadi perselisihan para ulama, Harut dan Marut ini siapa? Ada yang mengatakan Harut Marut itu dua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu dua jin, dua setan yang kemudian menyesatkan dengan sihir yang ada di bawah singgasana Sulaiman. Ada yang mengatakan Harut dan Marut itu manusia karena kesolehannya, sehingga Allah katakan malakaini, bagaikan dua malaikat. Wallahu a'lam. Kalau lihat zahir Quran, Harut dan Marut itu ya dua malaikat. Adapun tentang kisah-kisah yang disebutkan oleh ahli tafsir seperti Al-Imam At-Tabari, Ibnu Katsir dan yang lainnya, yang dicantumkan beberapa riwayat dari kisah Harut dan Marut malaikat itu, semuanya makdzubah, tidak ada yang benar kisahnya. Kisahnya semuanya maudhu, palsu. Contoh bahannya kisah, ketika malaikat itu memandang ke bumi dari langit, kok anak-anak Adam ini kok banyak yang bermaksiat, sehingga malaikat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang-orang yang di bumi itu maksiat terus sementara kami di langit senantiasa beribadah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, karena mereka diberikan nafsu. Coba kalau engkau pun diberikan nafsu akan sama seperti mereka. Tapi malaikat ini mengatakan, tidaklah, tidak mungkin kami seperti mereka. Maka Allah mengatakan, kalau begitu pilih malaikat terbaik kalian, aku akan turunkan ke bumi, sama enggak dengan manusia. Maka diseleksilah malaikat di langit, ketemulah malaikat Harut dan Marut. Ya, dipilih oleh Allah, kemudian dikasih nafsu sama dengan manusia. Ah, kau turun ke bumi. Karena dia sudah punya nafsu sama dengan manusia, rupanya di bumi nampak pula cewek cantik. Ketemu wanita cantik fitrah, suka akhirnya, karena sudah punya nafsu masalahnya. Mulailah Harut dan Marut ini menggoda wanita itu. Dan wanita itu mengatakan, tidak, aku tidak akan tergoda dengan kalian berdua. Kalau kalian berdua menginginkan aku, maka syaratnya satu, kalian harus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, tak mungkinlah kami syirik, kami kan malaikat. Yang lain saja. Oh, kalau tidak mau, gini saja. Didatangkan bayi, kemudian ditaruh pisau di sebelahnya, bunuh bayi ini. Kata malaikat Harut dan Marut, yang benar saja malaikat bunuh. Mana ada malaikat bunuh orang, katanya. Enggak mau. Yang lain saja, perempuan ini ambil air khamar. Kalau gitu, ah minumlah, katanya. Ah, kalau ini agak ringan nih. Ya. Akhirnya diminum, mabok pula Harut Marut. Malaikat mabok. Coba kan. Karena mabok hilang akal, akhirnya bayi yang di sampingnya ditikam dia. Coba, ditikam tuh bayi yang di sampingnya. Bunuh pula, dibunuh bayi itu. Karena lagi mabok kan. Habis itu berzina pula dengan wanita itu. Nauzubillah. Akhirnya kemudian ketika tersadar, malaikat Harut dan Marut ini menyesal seumur hidup. Akhirnya wanita ini mengatakan, ajarkan kepadaku Ismul Azam. Maka wanita ini diajarkan Ismul Azam. Setelah dibaca, rupanya wanita ini bisa terbang naik ke langit. Ketika sampai di langit, jadi bintang dia. Nah, itulah sejarahnya bintang. Ini kisah makdzub, kisah ini dusta. Enggak ada malaikat cerita kayak gini pula. Masa malaikat mabok pula, apa ceritanya? Ya kan? Jadi malaikat itu enggak mungkin, karena akan bertentangan dengan Al-Qur'an kan? Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu melakukan apapun yang mereka perintahkan. Sekalipun betul Harut dan Marut itu malaikat, tapi tidak mungkin kisah ini berlaku. Ya memang Harut dan Marut itu malaikat berdasarkan dari Al-Quran, tetapi diturunkan oleh Allah itu hanya sekedar menguji manusia saja. Tidak ada cerita-cerita kayak gini.
menguji manusia apakah manusia itu dengan mempelajari sihir bisa kufur atau tidak. Itu saja tugasnya, hanya untuk ibtila, menguji saja. Sebab kalau orang tidak diuji kan tidak tahu tingkat keimanannya. Orang harus diuji. Kalau memang itu pendapat Harut dan Marut itu malaikat. Tapi ada juga yang mengatakan Harut dan Marut itu adalah manusia. Saking solehnya sehingga Allah membahasakan wa ma unzila alal malakaini. Malakaini, dua malaikat di Babilon sana. Jadi dua orang yang soleh, yang kesolehannya hampir sama mirip dengan malaikat, iblis datang melobi dua orang ini. Kemudian mengatakan, ya Harut, ya Marut, maukah kami beritahu tentang rahasia ilmu Sulaiman? Katanya. Kenapa Sulaiman bisa menundukkan ini itu? Katanya. Kata Harut dan Marut, kenapa kau tak ambil sendiri? Katanya. Kata iblis, tak bisa saya ngambil, harus manusia yang ambil. Katanya. Maka diambil oleh Harut dan Marut dan dipelajari. Rupanya isinya sihir. Harut Marut tahu. Lah orang-orang Yahudi di zaman itu akhirnya mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut sudah mengatakan, jangan kufur kalian, karena ini ilmu yang bahaya. Ada sebagian orang-orang Yahudi tidak mau belajar setelah mendapatkan pencerahan dari Harut dan Marut bahwa ini ilmu bahaya, ilmu sihir, ilmu yang bisa menyekutukan Allah. Tapi ada sebagiannya tetap belajar, terfitnah dengan ilmu sihir, akhirnya mendalami, jadilah tukang-tukang sihir, kemudian menyebarlah sihir di Babilon. Sejak itu menyebar sihir di Babilonia. Dan inilah sejarah munculnya sihir di dunia. Artinya siapa yang pertama kali mempelajari sihir? Orang Yahudi. Makanya sihirnya orang Yahudi itu manjur di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyihir Nabi? Yahudi, Labid ibn Asam menyihir Nabi. 6 bulan Rasul kena sihir sampai linglung. Ya. Sampai turun surah Muawwidzataini, kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Baru kemudian sembuh sihirnya. Rupanya buhulnya diletakkan di sumur Ronuna, disisir dan terbalut 11 rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Siapa yang menyihir? Keluarga Labid bin Asam. Siapa keluarga Labid bin Asam? Yahudi. Ya, jadi ilmu sihir itu berasal dari Yahudi. Baik, kita baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Mereka orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang dibacakan setan-setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Artinya Sulaiman bukan penyihir. Sihir dibahasakan dengan kafir karena orang yang mempelajari sihir bisa kafir. Bagaimana tidak kafir? Dunia sihir itu lengket dengan dunia sesembahan kepada setan. Dan Sulaiman seorang nabi, bukan penyihir. Wa ma kafara Sulaiman. Lalu siapa yang kafir? Walakinna syayatina kafaru, setan-setan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan manusia tentang ilmu sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilon yang bernama Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takbur. Padahal Harut dan Marut ini kalau mengajarkan sihir maka akan mensyaratkan jangan kalian belajar, kalau tetap kalian bisa kufur. Fa yata'allamuna min huma. Tapi ada juga sebagian mereka tetap belajar sihir kepada Harut dan Marut. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Di mana sihir itu salah satu madaratnya adalah bisa memisahkan antara suami dan juga istrinya. Di sini kata para ulama ada namanya sihrul atfi, ada namanya sihrul tafriq. Ada namanya sihrul atfi, sihir atfi itu artinya sihir pelet. Tahu pelet? Bukan untuk ngasih makan burung, pelet bukan. Itu lain lagi ya. Pelet ya pelet ya.
Jadi pelet itu untuk merekatkan hubungan wanita dan laki-laki. Itu disebut ilmu pelet. Lah ada sihir itu seperti ini. Kadang-kadang istri datang ke dukun, nampak suaminya sudah tak sayang, Pak Dukun tolonglah suami saya itu, buat dia lengket dengan aku seperti perangko. Nanti dibuat tuh sama dukun. Kemana-mana suaminya diketia istrinya, kena sihir dia. Atau sebaliknya, suaminya datang kepada dukun, Pak Dukun tolong buat benci istri kepada saya, karena saya mau nikah lagi. Dibuat pisah pula yang satunya. Ini dukun yang satu dukun istrinya, satu dukun suaminya. Ah, perang lantar dukun tuh. Semana caranya? Itu namanya sihir atf dan sihir tafrik namanya. Kemudian Allah mengatakan wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tapi sihir itu tidak akan memadaratkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Jangan takut kalau ada tukang sihir ngomong saya sihir kamu. Silakan. Karena sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang memadaratkan mereka dan tidak mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat, dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir sekiranya mereka mengetahuinya. Wallahu alam. Ya, ini pembahasannya panjang Mas Ari, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Subhanallahi bihamdika, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.